نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين الحمد لله kita bertemu awal daripada apa yang kita rencanakan. Ada program so kot ni lepas. Okay, baik. Saya pun letih sikit sebenarnya. Tanyalah Ustaz sekarang 2 jam. 2 jam. Tapi bagusnya banyak soalan yang kita boleh jawab lah. 1 jam setengah. Awal-awal dulu kami buat tanyalah Ustaz 1 jam je. Kemudian Alhamdulillah Faizah bagi Faizah Tajmahal tu kan, dia bagi lebihan. Alhamdulillah boleh buat 1 jam setengah. Hari ni bila TV3 dah dapat balik dia punya rating besar, TV9 minta pula. Belum kan kita TV9, dia minta pula. Jadi terpaksa bagi pula setengah jam dengan dia orang. Okay, baik. Jadi yang penat, ha-ha-ha Ustaz. Okay, baik. Hari ni juga kita bertemu kerana kita macam kajut tadi lah. Kerana kita malu pada Allah Ta'ala kan. Bila kita malu dalam keadaan kejahilan kita, sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah, kalau tak malu, bangang sampai ketua. Allah. Okey, baik. Kita sambung pengajian kita di muka surat 32, iaitu di mana kita masih lagi membicarakan pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia. Ya, pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia. Kita masih membicarakan tentang bagaimana manusia itu apabila dia ziarah kubur, dia akan mendapat peringatan tentang mati. Apabila dia ziarah kubur, dia akan membenam rasa seronok dengan dunia. Apa ada di dunia kalau dah mati, tak boleh satu sen tak boleh lah. Ya. Dia akan menjadikan kita sering untuk mau hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari ini kita sambung dengan kalimah di atas. Bahkan peristiwa kematian itu sering tidak bertepatan waktunya dengan orang yang ingin mengubati hati, maka tidak bisa dilakukan kapan saja. Maksudnya apa? Ada orang yang teringin nak mengubat hati dia, tapi masa tu tidak berlaku kematian di sana sini sehingga dia tak dapat tengok. Akhirnya dia masih lagi lalai. Ada orang yang tak teringin nak mengubat hati, tapi tiba-tiba ada kematian menjadi ubat bagi dia pada ketika itu. Ya. Jadi semua ni kenapa? Balik kembali kepada Allah Ta'ala. Bila Allah nak bagi, tak ada siapa pun boleh halang. Tapi bila Allah tak nak bagi, tak ada siapa pun boleh tolong. Ya, baik. Berbeza dengan ziarah kubur, adapun cara ini bisa dilakukan kapan saja yang lebih tepat. Nak tunggu orang mati baru kita nak pergi tengok, baru nak teringat, tak ada. Tapi kubur dah tentu ada orang mati. Pergilah waktu bila sekalipun, insya-Allah dia lebih memberi manfaat. Yang bisa diambil daripadanya lebih layak dan lebih nyata. Maksudnya tidak ada waktu lagi lah melainkan apabila kita pergi ke kubur, di sana ada tanda kematian. Di sana ada manusia yang pernah hidup dan sekarang dah tak ada. Maka kita mengambil pengajaran, kita masih ada dan ada satu masa nanti kita akan dah tak ada dah. Memberi peringatan, sebab tu ziarah kubur ni penting. Dan kemudian, maka bagi orang yang berniat ziarah kubur, hendaknya melaksanakan tata cara yang benar. Ya, tata cara yang benar. Maksudnya, masa nak ziarah kubur, kena ikut syariat Allah. Kena ikut sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam kat dalam TV tadi saya kata, kalau orang malu, maka dia ni, malu yang tak betul adalah malu bila nak mengaji. Malu le nak belajar. Malu le. Itu tak boleh. Ya, malu, jangan malu untuk memberitahu kebenaran, tapi mesti ada disiplin dan caranya. Dia tak boleh kata mentang-mentang salah, kau buat le masuk neraka. Dia tak boleh gitu.
Macam dia seorang je masuk syurga. Ya, dia ada disiplin. Kita nak pergi, maka kita ada disiplin tata cara melaksanakannya. Macam mana? Dan menghadirkan hatinya dikala masuk ke pelatarannya. Ya, maksudnya apa? Kita mesti ada tata cara. Apa tata cara kita? Yang pertama, pergilah ziarah kubur pada waktu yang kita rasa tak takut. Ha, kau Melayu sikit hantu kubur, hantu kubur, hantu kubur. Ha, maka, pergilah ziarah kubur pada waktu siang hari lah. Tak ada masalah waktu bila pun agak-agak sesuai. Satu, ziarah kubur ni kalau boleh dalam keadaan beruduk lah. Kenapa? Sebab suci je kita. Ya, sebab mudah dapat peringatan. Bukan wajib pun. Wajib masa nak ambil, masa nak solat je. Dia tak apalah. Sampai ke tanah perkuburan, bagi salam. Itu sunnah dia. Bagi salam. Ya, bagi salam. Kita dah mengajar hari itu banyak kali dah. Paling tidak pandang ke tanah kubur dan bagi assalamualaikum. Sudah selesai. Atau nak cantik sikit, assalamualaikum ya ahlil kubur. Atau nak cantik lagi, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya, salam sejahtera kepada kamu wahai penghuni taman daripada golongan Islam dan beriman. Atau nak cantik lagi, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum walahiqun. Yang tu tak berani baca. Ah, kan ya, tak lama lagi kami akan menyusul kalian. Habis-habis bagi salam, menyusul sungguh. Ah, kan? Tak apa, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian ditulis kat sini, jadi bukan sekadar berputar-putar mengelilingi nisan-nisan Melaka. Ah, bukan kita pusing, cabut rumput. Baik bawa mesin. Mesin gitu. Ah, itu bukan kaedah kita. Tapi apabila manusia tak faham, manusia ni dia bagi salam, dia pergi ke tanah perkuburan, dia pergi duduk dekat kubur saudara dia tu, atau mak dia, atau ayah dia, atau siapa saja, duduk di situ, pandang dengan mata hati. Jangan pandang dengan mata zahir. Ramai orang nampak kubur, tak sedar kediri sampai habis. Jadi pandang dengan mata hati. Allah Rabbi, tak lama lagi aku pula mati, inilah tempat aku. Tu pun kalau sempat, kalau jadi macam MH370 dengan MH17, apa pun tak jumpa. Hancur kecil, tak tahu mana pergi. Jadi kita bukan sekadar berputar-putar. Hak lebih teruk sekali, selfie. Ambil gambar. Lepas tu seorang ambil gambar, seorang kat tangan doa. Komik, belah sana sikit, kau belah sini sikit. Lebih buruk masuk Facebook. Jahanam manusia. Tu. Cerita dia, apabila manusia sudah hilang jiwa dia, sudah hilang perasaannya, ya, maka dia itu memutar-mutar dikeliling kerana seperti itu bisa dilakukan oleh binatang ternak. Nampak tak? Al-Qurtubi kata, siapa-siapa yang pergi ziarah tak ada pusing, lembu pun boleh buat. Pusing. Unta boleh buat, keldai boleh buat. Pusing. Pengajaran tak dapat langsung. Macam kita mengaji ni lah. Tiap bulan datang. Tiap bulan, bulan ni lagi awal pula tu. Ha, kalau tak dapat peringatan juga, karut lah kita. Ha, sebab tu, paling tidak dapat peringatan masih dalam majlis ilmu ni. Kejap lagi lupa pula. Lepas tu pergi rombongan lagi lupa. Ha, contoh. Ya? Baik. Orang yang berziarah kubur itu terlebih dahulu berniat untuk mencari redha Allah. Masa kita nak pergi ziarah kubur, dalam hati kita lillahi ta'ala. Bukan kerana kita nak tunjuk ke orang kita ni kuat ziarah kubur. Bukan. Tapi kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak cari redha Allah? Sebab itu memang perintah Allah. Nabi suruh kita ziarah kubur, dia akan menghilangkan lazatnya dunia. Orang tak ingat mati, tak ziarah kubur, dia rasa dunia dia lazat selazat-lazatnya. Cukup dengan manis, masam, masin, lemak, berkrim, disukai ramai.
Tapi kalau dia pergi ziarah orang mati, ziarah kubur, maka dia rasa dunia ni tawak hebiak. Tahu ke dah kata gitu kan? Tawak hebiak. Ha tu. Ha, tak ada langsung rasa apa dah, tak ada apa pun. Hang buat pilah kuih banyak mana punya, cantik, rupa, lawa, makan-makan, tawak, hebiak, tak ada apa. Tak ada apa. Nah, nak bagi tahu kita, saya kadang-kadang dia main ke utara saya. Dah, nak bagi tahu kita bahawa tu dia. Yang buatlah apa pun dalam hidup kita. Lillahi ta'ala. Mencari redha Allah. Dan kemudian memperbaiki kerosakan hati. Ha, ada soalan tadi, kalau siapa-siapa menonton tadi kan, ada soalan yang kata, ustaz, saya ni kan, ada kadang-kadang saya malu Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang saya tak malu je. Kenapa? Bila saya malu, saya taubat. Bila saya tak malu, saya tahu buat. Ha, tu kan, diulang. Saya kata, puncanya adalah daripada hati. Dulu kita selalu banyak kali ulang. Hati kita ni, dia ni bersih. Mula-mula dilahirkan bersih. Jadi budak-budak bersih. Dah masuk orang tua, eh, berubangai. Ha, kan ya? Kita, tubuh badan kita, kencing manis. Dia tak tiba-tiba lahir kencing manis, bukan? Elok, udah minum teh tarik 20 tahun. Manis di gula 13 sudu. Memang kencing manis lah. So, hati kita ni mula-mula bersih. Sebersih-bersihnya kebersihan sunlight. Bersih sungguh-sungguh. Tapi macam mana jadi? Perkara pertama, kalimah yang saya sebut pada Da'i Hakim tadi, saya katakan bahawa mula-mula sekali rasa bersalah bila buat dosa. Bila hati kita rasa macam, Allah, dah berdosa ni. Ha, itu bagus lagi tu. Eh, ustaz dah buat dosa bagus ke? Bagus. Kenapa? Sebab kita rasa itu dosa. Buat dosa, memang. Sebab mana ada manusia tak, apa, dia boleh bebas daripada dosa? Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi dia buat dosa tak? Buat. Tapi dia perasan itu dosa. Dia bertaubat dan dia berhenti. Ini manusia paling hebat. So, apa kalimah pertama? Kalimah pertamanya, apabila rasa bersalah bila buat dosa. Cantik. Patah balik, istighfar. Tapi, kenapa kita berulang, berulang buat. Last kali, saya dah rasa tak rasa berdosa, Ustaz. Betul. Dia naik kalimah kedua. Rasa biasa bila buat dosa. Kita kata, weh, mumpat tu. Biasa. Memang tiap hari membawa. Kejap bawang putih, kejap bawang merah, kejap bawang besar. Ha, tu. Dia mula tu. Ya? Dia rasa apa? Rasa biasa dah. Mula-mula dulu rasa takut. Dan naik peringkat ketiga, lebih dahsyat. Rasa seronok bila buat dosa. Seronok. Dosa tu tak ada apa. Tengok aku ada apa-apa. Tak ada apa. Huh. Aku main judi boleh untung 15 ribu sekali main tau. Hang dapat apa? Sampailah dia pakai kancing. Aku pakai BMW main judi pun. Ah, nampak? Ya, dia rasa seronok dan bangga bila buat dosa. Habis. Daripada penyakit hati kita tu dijangkiti. Dia naik peringkat kedua, penyakit hati kita parah dan dah jadi kanser. Naik peringkat ketiga, penyakit kita kerah dan mati. Tak boleh buat apa lah. Hang cakap pilah apa pun, tak guna satu sen lah. Ya? Maka sebab itu, kita ni, yang pertama kita pilih lillahi ta'ala, yang kedua kita pilih itu sebab nak repair hati kita. Nak repair hati kita, nak perbaiki hati kita supaya dia tu jadi baik. Bila hati jadi baik, maka tubuh badan pun akan jadi baik. Ada orang kata, ustaz, akak tu ustaz, mulut dia jahat. Hati dia baik, kau jangan bohong lah. Mulut yang keluar tu datang daripada hati yang busuk. Kalau hati dia baik, dia akan keluar bahasa yang baik-baik. Ha, janganlah bagi alasan, ustaz, dia memang tak tutup aurat, ustaz, tapi hati dia baik, jahat lah tu. Kalau hang engkar dengan perintah Allah, hang jahat. Tu cerita dia. Tapi cerita lain dah. Di sisi Allah, hang tetap jahat. Selagi hang tak mau bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, dia jadi orang baik tak? Tetap dia akan jadi orang baik. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ada seorang kakak, bukan kakak lah, makcik dia kot. Dekat 68 ke 70 tahun, dia kata, mak ustaz, nak tanya sikit ustaz, eh, saya ni, dosa ni tak tahu nak cakap lah, dosa yang paling besar sekali adalah saya tak tutup aurat, sampailah umur saya 66 tahun. Sampai 66 tahun,
law ni ni baru saya ikut pengajian pergi sana pergi sini dan alhamdulillah saya start tutup aurat. Apakah saya dapat keampunan? Saya kata tak ada pernah Allah itu menggagalkan permohonan hamba-Nya. Allah punya sifat hang minta ampun aku ampun. Hang minta perlindungan aku lindung, hang minta doa aku bagi aku makbul. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak macam kita. Kita tunggu dulu orang tu baik dengan kita baru kita bagi. Kalau orang tu panggil tak elok, siapa nak bagi? Dan ya, itu sifat. Tapi Allah, dia maha pengampun. Ada orang, ini hadis Muslim. Ada orang kata Nabi SAW, beramal. Tinggal satu hasta. Dia mau memasuki syurga Allah. Tapi tiba-tiba dia berubah di saat hujung hayatnya. Melakukan kejahatan. Masuk neraka. Ada orang lalai. Tinggal satu hasta untuk memasuki neraka jahanam. Allah beri hidayah. Dia buka hati. Akhirnya dia beramal dan kemudian mati. Dakhala al-jannah, masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi kita ni kena buat apa? Husnuzan, prasangka baik dan terus istiqamah. Berusaha sedaya yang mungkin sampai saat di hujung kalimah syahadah kita itu. Itu paling penting. Ya. Itu pertama, cari redha Allah. Yang kedua, niat nak memperbaiki kerosakan hati kita. Atau juga memberi manfaat kepada si mati. Apa maksud memberi manfaat? Bila kita pergi, maka kita ni datang dalam keadaan beramal. Kita melakukan kebaikan. Ziarah kubur tu kan ibadah. Maka kita pula anak kepada si mati tu. Maka dapatlah pahala kepada ayahnya. Kenapa? Dulu yang ngajar kebaikan pada anak beranak, ayahnya lah. Yang ngajarnya maknya dulu. Mak tak adalah pandai ngajar nun mati. Sebab mak tak reti sampai ke mati. Tapi mak ni ngantor anak pergi jumpa dengan ustaz. Jumpa dengan ustazah. Mak nunggu bawa pokok sampai setengah jam, satu jam sampai kelas habis. Nunggu gitu. Kebaikan dapat. Jadi mak ada akaun di akhirat. Bila anak ke ada kebaikan, saham akaun tu akan masuk dalam akaun mak dia. Itu sifat dia. Tapi sayanglah kalau mak dengan ayah tak ada akaun. Mak dengan ayah tak ambil peduli langsung. Anak ngaji Quran ke tidak, boleh ngaji ke tidak, boleh buat amal ke tidak, boleh solat ke tidak. Dia tak peduli langsung. Yang ni bahaya. Ya? Jadi kita pergi, ulang balik. Yang pertama, cari redha Allah. Yang kedua, nak repair hati kita. Dan yang ketiga, kita nak bagi manfaat kepada jenazah tu. Jadi bila kita bagi salam, dia jawab salam. Tu kan kebaikan. Kita doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Begitu kan ya. Kita banyak doa dan doa. Dan dengan bacaan Al-Quran yang dibaca di sisinya. Nombor satu. Kalau ikut kat bawah ni ada rujukan. Membaca Al-Quran di sisinya. Kita tengok kat bawah ni. Yang benar atau yang beri manfaat kepada si mayat dengan mendoakannya adapun membaca Al-Quran di kuburan bukanlah termasuk sunnah. Wallahu a'lam. Al-Qurtubi kata, membaca Al-Quran di sisi orang mati, membaca Al-Quran di sisi kubur bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mendoakan dia adalah sunnah Nabi. Sebab tu kalau kita mengaji dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata bacaan Al-Quran yang kamu tujukan kepada si mati hukumnya tak sampai. Tak sampai. Ya. Tapi apa yang sampai? Kita menganggap bacaan Al-Quran itu sebahagian dari doa. Maka sampai. Sebab tu yang lebih utama antara baca Quran ke di kubur atau berdoa? Berdoa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhanku, aku mohon sebagai anak kepada ayah dan ibuku yang telah pergi. Ku mohon ampuni mereka, Ya Allah. Ku mohon maafi mereka, Ya Allah. Ku mohon sayangi mereka, Ya Allah. Rahmati dan berkati mereka, Ya Allah. Hatu kita doa. Ya, ini rajin doa baca Yasin. Di rumah tak baca langsung. Itu yang jadi pelik ni manusia.
Maka sebab bila kita mengaji dalam kitab, kita akan jumpa perbuatan kita sebenarnya tidak bersandarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa maksud bacaan Al-Quran dibaca di sisinya? Bermaksud bila seorang anak dia baca Quran, dia niat di rumah dia tu, ya Allah tolong, ya Allah andai ada kebaikan daripada zikrullah bacaan Quran ni, tolonglah sampaikan kepada mak dan ayahku. Ha, itu tak? Lebih kurang macam tu. Tapi nak dikatakan adakah sunnah ada orang mati kita pergi duduk sebelah dia baca Quran? Tak ada. Adakah kubur kat situ kita pergi duduk baca Quran? Tak ada. Malah lebih teruk kita hari ni apabila kita mengupah orang untuk duduk di atas kubur 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, bayar sampai 7-8 ribu, suruh mereka baca Quran 30 juzuk. Ini adalah sebuah larangan. Kita baca dalam hadis, Nabi kata kalau hampa hidup sampai akhir zaman, hampa akan tengok betapa ramai manusia yang baca Quran dan tunggu upah daripada orang. Ambil upah. Macam itulah keadaannya. Dan jangan terkejut, siapa pun antara kita bila kita pergi ziarah masuk di luar pekan, di luar pekan, di kampung-kampung, di masjid-masjid, kita akan jumpa dekat notice board mereka, mereka akan tampal situ gambar tok, gambar tok guru mereka, gambar ustaz mereka besar tu, dia ambil serban nala ke siap tulis khidmat, menyampaikan pahala, kiriman pahala kepada arwah. Wei, senang mereka tu, mereka boleh hantar tau. Membaca Al-Quran 30 juzuk, bayarannya 3,000. 15 juzuk, 1,500. 10 juzuk, 5,000. 10,000 dan sebagainya. Karut manusia. Yang buat benda tu siapa? Adakah orang pakai kemeja? Tak. Kalau orang pakai baju Melayu, boleh tahan. Baju Melayu ni tak berapa, tak berapa beriman sangat. Kita orang Melayu panggil, kalau pakai baju Melayu ni, kaki kenduri arwah. Itu kan. Tapi ni yang pakai ni jubah dengan serban janggut sampai ke perut ni, ni cerita kita benda karut yang berlaku. Maka hukum dia, anak-anak, kalau mak pak kita mati, tak payah suruh orang baca Quran. Yang kena baca adalah kita lah, kita kan anak dia. Tapi masalah kita tu pemalas. Ha, malas. Duit banyak, ngupah orang, niat bersombongan duit kita tu. Ya, maka ketahuilah, ini yang kita kena faham. Hal ini akan diterangkan lanjut nanti insya-Allah. So ambil 3 perkara dulu. Pergi kubur bukan sekadar pusing-pusing saja, tetapi pergi tu pertama niat cari redha Allah. Kedua, niat nak memperbaiki hati kita ni. Dan yang ketiga, untuk memberi manfaat kepada si mati. Mesti ada 3, semua ni mesti ada dalam hidup kita. Baru bila semua buat mengikut apa yang Nabi ajar, mengikut apa yang Allah Ta'ala nak, maka insyaAllah dia mendatangkan kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Kalau orang tak ikut sunnah, penggali kubur sendiri pun, dia sendiri pun tak pergi masjid. Dah banyak masjid macam tu. Orang yang mandi mayat, nasib baik dia AJK masjid. Dia mana dia? Ya, tapi hak gali kubur ni orang telefon. Yo. Oi, ada orang mati. Pukul 3 nak tanam. Okey, no problem. 300 ya. Awal-awal beritahulah. 300 ya. Dia pi tu, dia tahu galinya. Masjid setiap kali orang mati, dia hanya tahu gali kuburnya. Apa pun tak menghadirkan pengajaran pada kita yang ni paling kita takut. Kita ni kan, duduklah rumah. Siapa ada ayah tengok ayah dia pengajaran besar untuk kita? Alhamdulillah ayah aku hidup lagi. Rugi ni kalau aku tak buat kebaikan kat dia. Tengok mak macam tu juga. Ada orang lain, ayah dia mati awal lagi. Umur dia 12 tu, mak bapak dia mati. Semalam ada orang tanya kat saya. Dia kata, ustaz, apa kebaikan yang kita boleh buat? Saya mak ayah dah mati lama. Saya tak sempat nak bagi. Bukan semalam, hari Ahad, sorry, dekat Pondok Muallim di Slim River. Saya daripada Simpang Renggam, Johor, habis di Simpang Renggam Jumaat dengan Sabtu, terus pergi hari Ahad di Slim River. Dia tanya, ustaz, apa yang perlu saya buat? Saya besar-besar ni, saya berjaya, mak dengan bapak saya dah tak ada lah, tak, dan saya nak berkhidmat. Nabi pesan 3 perkara. Yang pertama, wakaf. Wakaf. Okay.
apa saja yang kita buat, apa saja harta yang ditinggalkan, wakaf. Yang kedua, doa jangan putus. Dan yang ketiga, ziarahilah teman-teman si mati, teman-teman ayah dan mak kita. Tiga-tiga ni, bonus, dividen, interest, segala macam lah kebaikan, sangat-sangat banyak. Kita interest sebut kita tak nak. Interest tu riba kita. Orang Melayu dia pandai. Riba jangan sebut harap. Bunga tak apa, wangi. Ha. Bunga, wangi, lawa tak apa. Kita tak boleh sebut benda-benda macam tu. Tak rasuah jangan sebut. Duit kopi tak apa. Ha. Jadi perangai. Kita pandai tukar bahasa tu. Okey, baik. Perlu diperhatikan juga, hendaklah menghindari berjalan di atas kuburan atau duduk di atasnya ketika masuk ke tanah perkuburan. Ha, ni manusia. Masuk ke atas kubur, kadang-kadang berjalan atas kubur, duduk di atas dia, langkah di atas dia, haram secara mutlak jika sengaja. Kalau tak perasan tak apa. Ya, yang tu. Perangai kita pula orang Melayu tunggu hari raya. Atas satu hari sebelum masuk Ramadan, maka bersepah-sepah manusia pergi kubur, lepas tu duduk baca Yasin, punggung duduk atas binaan kubur orang lain, menghadap kubur mak kita baca Yasin. Elok sangat lah tu. Ha, elok sangat lah. Ya? Hukum dia apa? Hang nak buat benda baca Yasin sunat, tapi hang buat benda haram dulu. Macam tu. Akhirnya kita tak dapat peringatan, malah dapat laknat daripada Allah SWT. Jaga-jaga haram. Sebab tu saya apabila dipanggil oleh siapa-siapa pun, ustaz tolong macam telekin sikit hari ni, bagi telekin, bagi tazkirah sikit. Perkara pertama saya katakan bahawa kita kena ikut sunnah Nabi. Semua jangan duduk bangkit. Ni baru sunnah dia. Sunnah dia adalah kita berdiri di keliling kubur tu. Itu sunnah. Bukan siap bawa tikam dengan ceret. Pasal apa tak bawa cawan dengan kopi? Ha, tu manusia. Segala macam kita bawa dengan payung lah, itulah. Ini tak perlu. Yang disuruh adalah kita berdiri. Tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah, apabila kita masuk kubur tu kena betulkan. Pastikan jangan kita berjalan di atas kubur. Pastikan kita jangan duduk di atas kubur. Pastikan kita tidak melangkah di tanah perkuburan tersebut, di atas kubur dan sebagainya. Dan lepaslah sandal. Nabi pernah tegur dalam satu riwayat yang sahih. Nabi kata, wahai pemuda, celakalah orang yang masuk dalam tanah kubur pakai kasut. Ha? Ya ke Ustaz? Ya. Asasnya, asasnya haram pakai kasut. Asasnya. Hadis tu kata, celaka wahai kamu pemuda, masuk dalam tanah kubur pun sombong pakai kasut. Tu sampai macam tu. Cuma bila hadis ni dikupas, disyarah dan diterjemahkan, maka kita dapati bahawa pertama, yang terbaik masuk kubur jangan pakai kasut. Yang terbaik. Kalau nak pakai juga, pakai selipar je pun. Jangan ada pakai camel. Ya, tu yang mahal-mahal, kasut tumit tinggi tu dia punya 3-4 inci terbenam. Ha, tak boleh. Ya, jangan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah dia tidak berkasut. Masuklah. Tapi di tempat kita kena pakai tak? Kena, sebab tempat kita ada ranting, tempat kita ada duri, tempat kita ada batu. Dia tak macam tanah kubur di telarah-larah. Dia kosong macam tu. Ha, sebab tu kita kena faham hadis. Saya seronok tanyalah ustaz hari ni sebab saya dapat tajuk hadis. Dulu dia pun bagi tajuk nikah saja. Sampai tiba-tiba ada hasrat pula kita. Betul. Kan kalau fikir-fikir kena cari calon seorang ni. Sungguh. Eh, ya. Jadi alhamdulillah dapat hadis. Kita mengaji dalam bab tu, so seronoklah. Kita bagi tahu bahawa asas dia yang tu. Kalau kita mengaji hadis betul-betul, kita dapati bahawa memang asasnya Nabi larang. Nabi larang. So yang terbaik, kalaulah kita rasa tidak akan mencederakan kaki kita, kasut tu ambil simpan dalam kereta. Simpan dalam kereta. Ya, kalau terpaksa juga pakai selipar jepun, hak murah-murah saja. Jangan sombong naik atas kubur. Jangan sombong. Ini pi kubur pakai kasut Kickers. 386 ringgit.
Sleeper Dr. Kadim, RM189. Ha, pakai bata sudah lah. Ha, tu kan ya. Maka sebagaimana yang diajar dalam hadis tadi, bahawa kuburan jangan duduk, jangan berdiri, jangan melangkah dan lepaskan sandal. Maksudnya boleh tak pakai kasut? Kalau kena ikutnya bu, bolehlah. Tapi aulahnya jangan pakai kasut. Melainkan kita keliru atau kita risau takut ada duri, ranting, batu, duri dan sebagainya. Tak lupa ucapkanlah salam macam kita kata tadilah. Kalau salam pun malas juga, tak tahu nak kata. Ha, ya? Salam ni untung. Dua boleh guna. Orang hidup boleh guna, orang mati boleh pakai. Ha, ya? Baik. Sebagaimana yang diajar dalam hadis, maka kita bagilah salam, lalu berbicaralah kepada ahli kubur. Apa maksud berbicara? Berdoa. Jangan kata, mak, umak, cik mai ni. Jangan kata gitu. Mak, umak, ni combi mailah, mak, oi. Ha, gitu. Dia tak boleh, itu merapu. Itu drama tanya, apa, tanya bukan ni. Drama penggali kubur. Ha, tu Adi. Yang tu ada. Tapi kita tidak boleh berbicara sedemikian. Ya? Seolah-olah berbicara kepada orang hidup ni adalah kita seperti kita bagi salam. Macam orang hidup lah. Assalamualaikum. Ha, macam orang hidup juga kita bagi salam. Kita berdoa macam kita berdoa, moga-moga awak sihat. Nah, gitulah bagi orang hidup dan juga kepada orang mati. Moga-moga Allah rahmati dia. Ya? Baik. Demikianlah. Salam kepada ahli kubur yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni diucap dengan perkataan dar, iaitu negeri atau rumah atau tempat. Darul Ihsan, contoh gitu kan, negeri yang penuh dengan kebajikan, ya. Darul Aman, Darul Aman Kedah kan, lupa negeri sendiri. Ah, ya. Ah, negeri yang aman, ya. Ada yang darul pun bagus juga. Perlis tak ada. Indra kayangan. Yang tu jin. Okey, baik. Dan kemudian sedang yang dimaksudkan oleh para penghuninya itu, maka dari itu beliau menyapa dengan ungkapan kaf dan mim menjadi kum. Kata ganti yang berakal menjadi dar. Kemudian kita bagi assalamualaikum untuk semua orang. Ha, bukan assalamualaika, bukan dia seorang, atau assalamualaiki. Ha, itu tak. Assalamualaikum. Maka banyaklah jenazah ada dalam, kita dapat pahala pun banyak. Ya, kita dapat pahala pun banyak. Baik. Kemudian, alah macam orang kirim salam dengan kita lah. Sampai lah jawab salah. Sampai ketua orang nak mengajak dah. Ha, tu duk jawab salah juga. Kak, tadi kami on the way. Singgah gerai. Gerai siapa? Gerai Mak Lang. Mak Lang kirim salam dengan kak. Waalaikumsalam. Salah lah. Ha, kan salah lah. Waalaikumsalam. Tuhan jawab tukang bawa. Tukang bawa tu tak bagi salam bukan hang. Tukang jawab, tukang bawa tu kata, kak, Mak Lang kirim salam. Hang kena jawab, waalaikumsalam. Atas dia sejahtera. Yang paling baik jawab dua. Wa apa? Jawab wa'alaika alaihi salam, atas kamu. Dan juga boleh bocok lah kan? Ya, atas kamu dan atas dia. Maksudnya wa'alaika dan kamu, alaihi salam dan dia juga sejahtera. Ini duk jawab waalaikumsalam dekat tua bang kau. Ha, mengaji rajin. Lepas pukul 3, lepas pukul 10, pukul 3 petang pun ada. Kuliah maghrib pun main. Ya. Apa nama ni? Kursus umrah haji pun pi. Sampai ketua bodoh. Tak apalah, bodoh kan? Dah cantik lah tu kalau kita rajin pi. Cuma bodoh dari sudut tak boleh terima kan. Ha, silap. Tak payah. Jangan pi kata kita ni. Panusiah. Ha, tu kan. Ni tadi maklam kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah. Kadang-kadang itu Facebook je. Nabi kata, ya Khadijah, Allah dan Jibril kirim salam padamu.
Bukan Allah dan Jibril mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Sama juga Aisyah. Ya Aisyah, tadi Jibril datang, dia kirim salam kan? Haa, itu. Maksudnya kita kata Puan Nur Syah, tadi Mak Lang kirim salam. Kita faham ke tidak? Jawab. Jangan kata salam. Kita boleh lah. Mak Lang kirim salam. Waalaikumsalam. Ya? Kalau yang tu hadapan. Tapi kalau kirim salam, Waalaikumsalam. Tu. Kena faham tu. Ngaji lebih tua dalam tidur. Tapi tak apa. Dah ada orang tu, masalah orang ni yang susah. Orang pun ada lagi satu orang-orang. Yang tu dia pakai baju je, duduk di bendang. Cerita dia adalah, jangan dengar apa orang kata. Kerana banyak orang kata, auta lagi dusta. Sukar nak jumpa fakta. Allah Rabbi. Okey, baik. Kemudian, demikianlah salam kepada ahli kubur. Yang pernah dikatakan tadi itu. Kemudian, kerana orang Arab biasa menyebut nama tempat. Sedang yang bermaksud itu adalah penghuninya. Assalamualaikum ya ahli diyar. Atau ya ahlu darul mu'min. Kan? Taman orang-orang mu'min. Lebih kurang macam itulah. Ya, kata-kata yang sedemikian. Dan apabila peziarah melewati kuburan mayat yang dia kenal, maka terlebih dahulu mengucapkan salam juga dengan ucapan alaika salam. Okey, bila kita pergi kubur tu khusus mak kita punya, ya ummi alaiki salam, perempuan. Lelaki alaika salam. Itu khusus. Wahai ayah alaika salam. Wahai ummi alaiki salam. Itu. Ya, maka tak ada masalah. Ustaz, kalau tak ubah kanan kiri balai atas, tak apa, tak ada masalah. Jadi hang bagi salam sudah. Pipi ke kubur pun kita tak teringat. Kubur siapa? Tu macam saudara kita. Alaika salam. Dah selesai. Itu. Jadi maksudnya doa tu khusus bagi orang yang kita kenal saja. Assalamualaikum ya ahli diyar tadi tu, darul mukmin itu adalah secara umum. Atau assalamualaikum ya ahlul kubur darul mukminin wal muslimat, mukminin wal mukminat, yang tu secara umum. Yang ni alaika salam, dia khusus bagi orang yang kita kenal saja. Okey, baik. Dalam kaitan ini, Imam Tirmizi telah meriwayatkan dalam kitabnya Jami' bahawasanya ada seorang lelaki menemui Nabi SAW seraya mengucapkan, ya, dia kata alaika salam. Dia kata ya Rasulullah alaika salam. Jadi sebenarnya tak boleh. Maka kata Nabi, la taqul alaika salam fa inna alaika salam tahiyatul mayyit. Jangan hang pi jumpa orang hidup macam ni, tiba-tiba hang kata alaika salam. Sebab alaika salam khas untuk orang mati lah. Tu. Hadis Imam Tirmizi dalam kitab Jami'. Tapi kalau kita jumpa orang teman kita, kita kata salam alaika. Itu boleh. Dia terbalik sikit kan? Salam alaika, sejahtera atas kamu. Itu boleh. Tapi alaika salam ini khusus untuk jenazah atau orang mati sahaja. Ya, tanah perkuburan. Ya, hadis ini disebut hadis sahih, ya, sahihul jami' as-sahihah, ya, yang disebut jelas daripada al-Imam Tirmizi. Ya, baik. Ingatlah, dalam hadis ini cerita bagi salam, assalamualaikum. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Maksud dia bagi salam kat kita lah. Kita memang tak bagi salam kat dia lah. Kak, assalamualaikum. Dia kata gitu. Kita pusing-pusing. Loh, acong. Macam mana nak buat? Waalaikum. Berhenti. Waalaikum. Apa say? Sama seperti hang ucap. Kalau hang niat baik, hang dapat baik. Kalau hang niat buruk, hang dapat buruk. Sebab ada hadis. Hadis tu, Nabi duduk dengan kumpulan ramai-ramai sahabat. Ada orang Yahudi main.
Dia kata apa? Assalamualaikum. Assalamu. Celakalah atas kamu sekalian. Sahabat-sahabat bangun nak pukul dia. Nabi kata tak. Ya, Nabi kata waalaikum. Hang doa baik, hang dapat baik, hang doa buruk pergi kat hang balik. Ha gitu, ya. Maka kita kata waalaikum. Jangan kata waalaikum salam. Walaupun ada perbahasan. Sebenarnya kalau siapa mengaji lebih dalam, dia akan dapati bahawa memberi salam dan menjawab salam hakikatnya dibenarkan kepada orang Muslim ataupun orang bukan Muslim. Tetapi ulama sebahagian yang mengatakan tak, ucapan ni khusus bagi orang Islam sahaja, sebab ucapan ni ucapan kasih daripada Allah SWT. So kita tak boleh nak kata kau ni salah atau kau ni salah dan sebagainya. Perbincangan ilmu dia dalam, ya? Bila kita dengar sesuatu yang pelik, sebenarnya bukan salah sebenarnya, tapi kita tak reti. So kita kena belajar ni dalam keadaan kita meraihkan kepelbagaian pandangan. So tapi khususnya macam mana? Paling simple bagi kita orang awam, tiba-tiba lah kawan kita aci. Bukan aci-aci buka pintu, aci sebelah rumah. Dia kata apa? Kak, assalamualaikum. Waalaikum. Ha, kata gitu sebut. Memadailah bagi orang, bagi orang awam. Tak payah bincang banyak lah, sebagai fatwa pula banyak lah. Itu kan. Okey, baik. Kemudian seterusnya, apa lagi dia kata di sini? Penziarah hendaknya berhadapan dengan wajah si mayit pada kubur yang dia diziarahinya. Maksudnya seeloknya orang yang dia ziarah itu tani ada tanda kepala ni, tanda batu, maka hang duduk di sebelah kanan bahu atau sebelah kiri bahu. Ha, lebih kurang macam itulah. Yang duduk di sini, sini tahap dia lebih kurang tahap bahu. Yang lebih kurang dikatakan, dikatakan wajah tu maksudnya kita letak di bahu menghadap ke arah dia lah. Ada orang kata, ustaz, bila bila kubur duduk macam ni, hang kena duduk belah sini menghadap wajah dia. Dah, bukanlah maksudnya menghadap itu. Hang menghadap pun dia tak nampak, hang tak nampak. Ha, cuma bila kita berada di tepi dengan kepala dia atau tepi dengan bahu dia, maka itu agak sesuai dengan banyak rentetan didikan hadis sedemikian. Seperti halnya ketika kita berbicara masa dia ketika hidup. Ah, macam itu. Kan kita duduk rapat, orang yang sayang sesama sendiri ni, dia duduk rapat, kak abang-abang, sehat kak. Dengar hari tu masuk hospital, dengarlah, hang tak main. Banyak orang kata dengar sajalah, pi tak mau. Ha, tu kan ya. Maka, tu cerita dia adalah kita berhubung dengan orang mati seperti kita berhubung dengan orang hidup, masa dia hidup itu. Baik, ketika masih hidup, berbicara sopan dengannya ialah dengan berhadapan dengan wajahnya. Sebab itulah kita berduduk-duduk daerah kepala, daerah bahu tu. Sebab apa? Sebab kita sopan bila bercakap. Jangan bercakap, ha ha, okey, okey, okey. Ni muka tengok orang lain ni. Tak apalah, ha ha ha, okey, okey, okey. Dia duk tengok benda lain tapi dia duk mengaku orang lain. Ini satu perangai ada pada kita ketika bersalaman. Ha, orang yang muka macam ni duk ulung tangan, jangan duk sambung tangan dia. Ini perangai tak senonoh. Kita ni masa nak, masa kita bertemu, pertama ucap salam. Assalamualaikum. Hulur tangan. Masa hulur tangan, orang yang seorang lagi genggam tangan tu sampai rasa kasih dia. Bukan sebut macam ni. Salam macam ni. Baik tak payah buat macam ni. Masuk Miss Universe. Ha, sungguh. Apa? Salam tu sampai rasa genggam kasih, bukan genggam sakit. Mentang-mentanglah main besi. Ha, tu kan. Ya? Genggam tu genggam rasa kasih. Lepas tu mata tu. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Mata. Kalau tengok ke dalam mata dia, kita akan rasa seronok. Tapi kalau mata ni dia silap guna, duk pandang kau lah. Okey, 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 okey. Habis. Kita duk rasa apa salah aku dengan dia. Kan ya? Jadi selagi kita tak boleh buat macam tu, maka jangan duk bagi, jangan hulung tangan. Sebab dia akan jadi fitnah lebih besar. Ya, sebab itu sama juga kita berhadapan dengan orang mati ni, kita disuruh bersopan. Sesudah itu mengambil pelajaran dari orang yang telah berada di dalam tanah tu. Apa pelajaran dia? Pelajaran dia lah ni, dia dah mati, nak solat pun tak boleh. Hang hidup, solat segera. Dia dah mati, nak tutup aurat pun tak boleh, orang tolong tutupkan.
Hang hidup, start tutup aurat. Dia dah mati, baca Quran pun tak boleh. Hang hidup, sementara ada Quran, baca. Sementara mata nampak, baca. Hang ni, kat orang tu mati, hang pergi letaklah 100 ketui Quran sekalipun. Belilah di Madinah, kan di Mekah sekalipun. Dia apa pun tak boleh buat dah. Itu pelajaran dia. Pelajaran dia adalah, tiada esok bagi dia. Tiada esok bagi dia. Tapi esok masih ada untuk kita. Ha, tu cerita dia. Dan kita juga akan termasuk dalam tiada esok bagimu tu lah. Kita pun juga akan masuk. Ya, saya ada seorang sahabat baru meninggal, umur dia 60 tahun. Saya anggap sahabat lah, kalau dia umur dia pun boleh jauh lagi lah. Tapi saya anggap sahabat. Tak sakit, apa tak sakit. Aktif ni lah, cukup rajin eh. Allah nak ambil ni, ruk jatuh serentak, dia jatuh, jatuh, rupa-rupanya kanser usus, stage tak ada. Tak ada dah, boleh letak dah. Ha, biasa kita dengar maksimum 4 dah kan. Hari ni tak ada dah. Tak boleh buat apa, doktor topak balik 3 hari, lepas tu ambil. Tuh, ya. Kita ni yang duk ada, maka kita ambil pengajaran daripada situ. Ketika dia dibungkui, bungkui lah, bahasa kasar kita kata bungkui lah. Ya, kafan ni, apa boleh buat? Apa tak boleh buat? Mandi, selagi kita boleh mandi, mesin-mesin, esok orang tolong mandikan kita. Maka pengajaran, apa yang kita lihat daripada dia tu, maka kita akan dapat. Tapi kalau kita tak mau ziarah orang mati, maka kita tak akan dapat apa-apa. Malah yang paling takut, bila kita tengok orang mati, tapi tak dapat apa-apa. Lebih buruk. Tengok ada orang mati, tengok. Mati dah lah. Tak apa, macam mana mati? Hidup kan di hujungnya ada mahat. Ha, takkan itu yang dia boleh kata apa? Kesian. Ya, baik. Dan lebih buruk, kita ada adik-beradik. Kita umur 40. Adik kita umur 27 mati. Sepupu kita umur 36 mati. Kita 40 tak mati. Tu boleh tahan 40. Peringatan dalam Quran. Ni ada hak 60-70. Kan? Saya selalu pergi mana-mana saya peringat. Kita ni, tadi pun saya sebut kat dalam tanya Ustaz, umur 40, ya, umur 40, orang pandai dengan orang bodoh, masa sampai umur 40, lebih kurang sama. Orang pandai dulu ni, kita belajar, SRP dulu. SRP ni A keliling, SPM ni tak reti cakap dah berapa banyak A. Masuk diploma anugerah dekan, degree anugerah dekan, master, ambil PhD. Belajar ni dah macam orang gila lah. Belajar ni pening kepala sampailah rambut ni makan bantai. Kan budak rentah tu lah. Macam tu lah orang tua. Rambut makan bantai yang biar, tak ada dah rambut. Lah sekali menaik, dapatlah jawatan. Jawatan dia grade 60 lah. Grade 54, grade 60 dalam kerajaan, gaji 15,000, gaji mati. Tu pun kalau kita tak mati, kalau mati tak dan gaji mati. Haa, lepas 15,000. Kawan kita yang umur 40 seorang lagi tu, kena buang sekolah dulu, isap rokok. SPM pun tak ambil. Pergi giat marah. Belajarlah tuten sikit. Lah ni meniaga kedai runcit, ada sebelah kedai runcit, pendapatan 200,000 sebulan. Cash. Sebab tu bersih. Kita baru 15,000. Pala botak dah. Gila pun dah sebab setengah gila dah. Umur 50 esok. Antara orang ada duit dengan orang tak ada duit lebih kurang sama. Tak ni macam mana, yang ni darah tinggi. Yang ni segi jantung, yang ni kau. Umur 60 dan 70. Antara rumah besar dengan rumah kecil pun sama dah. Mengesot. Umur besar nak buat apa dia? Duk tang tu ya, tak gerak-gerak. Jadi, pada kita, dunia ni, layani dia macam biasa saja. Ambil takat mana hak kita nak pakai, ambil. Hak lain jangan nak ambil banyak-banyak. Nanti beban kita nak bawa pergi sana. So, ambil takat mana yang perlu saja. Kan kita selalu ulang. Allah memberi kita keperluan, tapi kita cuba mengambil kemahuan. Jadi malapetaka lah kepada kita. Ambil keperluan. Takat apa nak makan? Makan sekadar nak hidup. Bukan hidup untuk makan. Itu saja. Makan apa ambil satu hari 6 kali ni minta darah lah.
Satu hari 6 kali pusat tahfiz. Pusat tahfiz saya pun 4 kali, rasanya dah kurang pula tu. Iya betul. Makan tak hapai-hapai, badan je kembung. Tu ya. Maka jomlah kita ambil nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi pada kita. Baik. Kemudian seterusnya dikatakan di sini bahawa dia sudah terpisah. Sesudah itu mengambil pelajaran dari orang yang telah berada dalam tanah itu, dia sudah terpisah dari keluarga dan para kekasihnya. Dulu dengan bini bukan main janji sehidup semati. Tak ada lah ni. Dulu dengan bini bukan main lah. Ya, aku cinta kepadamu. Hanya itu yang ku tahu. Lupakanlah kenangan lalu. Kita bina hidup baru. Tak ada. Seorang mati, seorang hidup. Atau kau ni mati, yang ni hidup. Tak ada lah. Mana ada kekasih dah. Kekasih kita hak paling kekal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maka tak ada lah ahli keluarga lah. Kita sayang ke anak kita yang bungsu. Sayang ni tak tahu nak cakap lah. Anak masuk asrama, kita duduk di rumah tak lalu makan. Asrama bukan duduk mana pun. Kita duduk Subang, asrama Shah Alam. Kan jauh mana pun. Mak ni lah kuih kering tak makan. Masa mak goreng, mak goreng makanan teringat adik yang suka ni. Tu memang tu dahsyat. Mak duduk dalam bilik tengok baju anak dia, kestringat ke anak tu. Telefon cikgu boleh meluatkan ni. Sisa saya nak main, sekejap-sekejap nak datang, sekejap nak meluat. Susah nak kontrol macam ni. Allahu Rabbi. Tu, bayangkan kalau anak mati atau kita mati, memanglah rindu lah. Tapi boleh baik tak? Boleh tak? Boleh patah balik dah. Dekat tu saja Allah pinjamkan untuk kita. Maka sebab tu kasih manusia ada kehad dia. Jangan sampai kasih manusia hingga hilang kasih kepada Allah Ta'ala. Ya, kita kena faham yang itu. Dan sesudahnya, padahal sebelum ni dia adalah panglima bala tentera yang memimpin sekian banyak pasukan. Dulu orang dia jerkah, ya, orang lain lari. Tapi lah apa nak buat? Orang tak boleh buat apa lah. Bersaing dengan teman-teman dan keluarga-keluarga lain. Ya, cukup segala macam lah. Dia di antara orang yang punya aura yang tinggi. Dia bercakap semua orang ikut. Bila mati bercakap pun tak boleh lah. Dan ya, mengumpul harta dan menyimpannya dalam gudang-gudang. Hang boleh simpan lah, hang nak bawa tak boleh. Ada 3 lapis ya. Bulan lepas saya buat kursus pengurusan jenazah di Pematang Pau, di Pau Damai, sebelah UITM Pematang Pau. Inilah benda yang kita selalu ulang. Simpan harta ni macam-macam. Mati besok, orang perempuan 5 lain, orang lelaki 3 lain. Habis, yang tu je. Hal lain, tak ada. Handphone, note 10 pun tak boleh bawa. Apa pun tak boleh bawa. Maka, bukan tak tahu, kita tahu. Tapi kita pandang dengan mata zahir. Kita tak pandang dengan mata hati. Selalu kita ulang, pandanglah dengan mata hati. Tiba-tiba datanglah maut, yakni pada waktu yang tidak diduga-duga. Kita duk rasa lambat lagi kot, kita duk risau mak kita. Ini yang saya selalu ulang. Ada seorang kakak, umur dia, saya panggil dia kakak sebab dia tu, dia hormat dia, dia muda ni, 39. Saya tua 10 tahun, saya 49. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz lah. Saya ni risau dengan mak saya di kampung, ustaz. Ayah dah tak ada, risau. Saya kata, kak risau apa? Risaulah ustaz, takut jadi apa-apa dengan mak. Takut apa, cuma cerita bagi elok lo. Cuma cakap begitu. Takut ustaz, mak mati sorang-sorang. Haa, tahu pun. Hang takut kat mak hang. Mak hang lah ni umur 68. Mungkin Allah bagi kat dia 88. Dia ada 20 tahun ni. Hang umur 39. Mungkin Allah bagi kat hang umur 40. Tahun depan nanti. Siapa nak tengok siapa sebenarnya? Ni kita kena betulkan otak kita ni. Ni bini duk tengok laki. Laki tidur senyap. Bini risau tak tangan kat ni. Ada. Dia duk rasa laki dia macam mati dulu. Dia terlupa yang dia akan mati dulu. Bang, minta maaf orang perempuan eh. Saya jumpa banyak orang perempuan macam ni. Termasuk bini saya.
Dia punya apa? Bang, ni esok peta ni macam ni, macam ni, macam ni. Esok macam ni, macam ni, macam ni. Kalau awak tak ada macam mana? Loh, kalau awak tak ada, kita kena selalu kata, kalau saya tak ada. Ni tu kata awak tak ada, awak tak ada, awak tak ada. Bahayalah. Jangan. Bang, kalau awak tak ada besok siapa nak jaga? Bukan saya tak ada, awak yang tak ada. Risau buat apa pasal orang lain? Kita kena risau pasal diri kita dulu. Ya. Jadi kita tak payahlah nak simpan banyak-banyak gudang sangat. Ada duit bagi kat anak. Anak hak mana kena bagi? Anak yang paling susah dalam keluarga kita. Jangan bagi kalau lepas universiti yang dah kerja gaji 10-18 ribu, tak payah bagilah. Bagi ni anak kita yang mengaji tak pandai. Yang buat, alah, kalau dia tak pandai pun bakar siapa? Kan? Bakar kita juga. Tolong yang ni. Masalah kita orang Melayu, oh anak yang hebat-hebat ni, oh bukan main. Masa anak tu kerja doktor, balik main kat mak ni masaklah ayam golek, kambing golek sampai mak tergolek. Tapi kalau anak perempuan kita menikah dengan laki dia, laki dia pun kerja lebih kurang saja, mak kata apa nak balik-balik, apa tak balik, tak apa. Mak ni ada urusan. Ha tu mak. Mak kena jaga. Sebab kita jumpa banyak benda. Mak tu, pak ni tak apa. Pak ni pun nak balik sudah, tak balik dulu pergi. Ha tu. Tapi mak ni dia lain, dia punya ungkapan dia lain. Tapi kalau hak nak balik tu doktor, accountant daripada luar negara apa semua kan. Ha, maka yang ni dia masak lah 7-6 mata, tak tahu nak makan mana satu. Tapi hak ni balik dari tanpa pergi tengok ah lepong apa ada apa pandai-pandai. Ha. Ni ada manusia yang menjahanamkan ahli keluarga dia, dan yang paling penting dia menjahanamkan jiwa dia sendiri. Antara dua nah, jiran kita mai rumah dengan YB mai rumah, mana satu kita kena raih? Jiran. Sebab yang duk jaga sakit pening mati kita esok jiran. YB dia time mai nak mengundi ya. YB kalau main-main boleh jumpa budak dukung ambil gambar. Ui, dahsyat sangatlah tu. Jiran main rumah, masak ayam golek bagi. YB main rumah, goreng cukup-cukup. Jiran main rumah, ajak naik duduk atas sofa kita yang mahal tu. YB main rumah, sembang di tangga sudah. Ha? Cerita bahawa kita ni susah. Itu baru betul. Ini kita terbalik. YB mai rumah, duduk-duduk. YB duduk-duduk. Ha? YB tak kisah dengan sofa. Sofa kita beli RM7,000. YB beli RM70,000. Cuma kita saja terlupa. Jiran kita tambah-tambah beruntungnya kalau kita duduk di sisi jiran orang miskin. Betapa banyak rahmat dan peluang untuk kita tolong mereka. Ini kita dah, alah tak habis-habis. Sat-sat bagi salam, pinjam telur. Sat-sat bagi salam, pinjam garam. Siapa-siapa yang tunggu. Lepas tu mengungkit pula tu. Ustaz, saya bagi kat dia Ustaz dengan tapuai-tapuai sekali. Setahun dah tak hantar balik lagi. Lah ni bagi tapuai ais krim je. Sebahagian daripada harta kita, Allah lepaskan pergi ke orang lain. Pasal apa? Sebab kalau nak tunggu kita sadaqah, kita al-bakhirul wal-kedul kutun. Jadi Allah bagi ke orang lain dan orang tak pulang. Pasal apa? Allah simpan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Dan di penghujung tu kita kata tiba-tiba datanglah maut pada waktu yang tidak diduga-duga bersama dengan berbagai kesusahan yang tidak dia inginkan. Ini kita risau. Apa susah dia? Susah dia adalah apabila mati dalam suul khatimah, pengakhiran yang buruk. Apa susah dia? Apabila dia mati tak dapat kalimah syahadah. Apa susah dia? Susah dia apabila dia mati dalam meninggalkan keluarga yang tak kenal Allah, tak kenal Rasul, tak cinta pada syariat agama yang dia anuti. Ini kesusahan dia. Maka bukan hanya kita susah, malah anak beranak dan warisan kita yang ditinggalkan juga, mereka susah juga. Maka kita tak mau susah ya dalam keadaan hidup dan juga saat kita mati, kita tak mau jadi sedemikian. Wallahu a'lam. Habis saya 1 jam. Bukan lama mana nak mengaji.
Tanyalah ustaz, tadi saya lagi penat, 2 jam saya hentam. Ha, kan? Tadi saya tanya dengan penerbit, Kak Syam, pasal apa sampai 2 jam? Dia kata, itulah, dulu TV9 tak mau hantar pergi TV3. TV3 dalam ni, dah dapat rating tinggi, tiba-tiba TV9 minta balik. Mana Haji, dia kata gitu. Ha, kan? Dia pun tengok rating. Ha, rating tu macam-macam lah. Okey, baik. Sebelum kita tutup, insyaAllah, silakan. Sekali lagi. Dukhan, ha, dukhan. Asap, ha, viral. Adakah terjadi macam ni? Memang betul ada dalam Quran, dalam surah Ad-Dukhan, di mana akan datang tanda akhir zaman apabila asap yang datang. Tapi asap tu bukan daripada kebakaran. Ha, kita sekarang ni jerubu. Jadi tak ada kaitan dengan asap tu. Asap yang datang tu adalah satu ujian dan musibah tanda akhir zaman. Itu ad-dukhan tu betul. Tapi hala ni kita tak boleh kena, sebab hala ni hasil tangan manusia. Yang datang hari ni hasil tangan manusia. Tapi boleh dikaitkan, boleh dikaitkan untuk mengambil pengajaran bahawa la dukhan yang akan datang nanti pun kita nak napas tak boleh. La pun tak boleh napas lah. Dukhan nanti pun menyebabkan orang sakit. Yang ni pun ada orang pergi hospital juga. Bolehlah menjadi pengajaran, tetapi bukanlah jerubu hari ini itu tepat berdasarkan ad-dukhan yang disebut itu. Okey, akan terjadi pada hari Jumaat ini adalah gambaran hari kiamat akan terjadi pada hari Jumaat. Tapi bukanlah bermaksud asap kepada hari Jumaat. Okey, kalau dia kata hari Jumaat terjadi tak, saya katakan tidak. Ya, yang terjadinya adalah kejadian hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Cuma disandarkan asap itu pada hari Jumaat dengan terjadinya hari kiamat. Sebab pada waktu tu dengan haru birunya, haru pikunya, dengan apa nama kita panggil hujan lebatnya, dengan apa asapnya, dengan segala macam pada waktu tu ada. So dia ditafsirkan sedemikian sahaja. Tak, itu tak ada. Itu saya pun dengar. Tapi manusia ni dalam hal ghaib dia tidak boleh pandai-pandai kata macam tu. Dia tak boleh. Oh kajian macam ni, oh kajian macam tu, oh kajian macam ni, tak. Kajian manusia ni, ilmu dia, macam mana ilmu yang Nabi kata, ilmu Allah Ta'ala yang Allah bagi kat kita, kalau kita pi tengah laut, kita ambil ayam celup tangan jari kecil ni, turun satu, tum, tu ilmu kita. Yang Allah bagi. Hak lain semua ilmu Allah Ta'ala. Benda ghaib ni siapa-siapa tak boleh kata, melainkan apa yang Nabi cerita berdasarkan kepada hadis yang sahih sahaja. Tu pun Nabi cerita pun apa yang Allah bagi tahu. Kalau tidak Nabi pun tak pandai-pandai cerita. Dia tak boleh bagi kita, ah, kena tunggu, ah, video. Akhirnya kita nak tunggu, tengok cerita Armageddon tu dan sebagainya. Itu tak betul sebenarnya. Sekejap, belakang dulu sekejap. Ah. Dua, kan? Perlukah harta dia atau harta kita? Yang disebut direct daripada hadis, ya, pertama doa anak yang soleh. Anak soleh mai daripada siapa? Dari dia lah. Kemudian ilmu bermanfaat yang dia buat ketika hidup, ilmu pun dia punya. Dan sadaqatun jariyah daripada harta dia yang punya. Maka yang pertama, yang terbaik sekali wakaf adalah harta yang dia tinggalkan. Harta faraid contohnya. Rumah tu kita buat serah wakaf bagi pusat tahfiz. Ya, tanah yang ditinggalkan buat bina masjid dan sebagainya. Yang tu harta dia. Yang kedua, boleh tak dengan harta anak? Boleh. Sebab anak masuk dalam bab harta dia juga. Harta yang Allah amanahkan kepada dia secara itu. Maka perbuatan anak, kenapa anak buat bapak dapat pahala? Sebab mak bapak lah yang pelihara dia dulu. Maka hukumnya yang terbaik adalah harta daripada yang dia tinggalkan. Tapi kalau dah tak ada dah harta dia tinggalkan, ada satu lagi dia tinggalkan, kita. Ha, anak yang soleh, bukan toleh.
bukan Muhammad Saleh. Ah, tu bukan ya. Ya, yang saleh insya-Allah itu juga jadi wakaf. Sila. Maka jangan duk risau. Jangan duk risau. Jumaat depan kau. Jumaat depan kau. Jumaat depan kau. Kita tidak boleh berbincang tentang urusan Tuhan yang direct. Maksudnya yang dicerita jatuh pada hari Jumaat. Jumaat Malaysia ke atau Jumaat Arab Saudi? Tak tahu. Atau Jumaat tempat lain. Ada dia berpisah. Macam semalam saya WhatsApp dengan pewakaf rumah sekolah tahfiz saya tu. Dia ada di California. Puan Nur Masitah nama dia. Dia nikah dengan Mr. Smith. Jadi dia Mrs. Smith sekarang ni. Duduk di California. Saya WhatsApp selepas Isyak. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, Ustaz berdoa untuk saya di kala saya sedang baru selesai solat subuh. Kita Isyak dia. Dia subuh. Maka Ustaz, hari Jumaat jana yang pasti hari Jumaat. Jumaat mana itu kita tak tahu pilihan Allah. Yang kita punya tugas bukan untuk tunggu Jumaat bila, Jumaat bila, Jumaat bila, kira. Macam yang tadi tu kan. Bukan tunggu Ramadan bila, Ramadan bila, Ramadan bila. Dah. Tugas kita persiapkan diri untuk bertemu dia yang lain. Allah tolong uruskan untuk kita. Wallahu a'lam. Sila. Tahlil. Tahlil arwah. Tahlil arwah nombor satu. Ada orang buat waktu hari pertama orang mati, hari kedua orang mati, hari ketiga orang mati, hari ke-40 orang mati, hari ke-100 orang mati. Dan setiap tahun orang mati. Tarikh patut kita sambut hari jadi, dia pun sambut hari mati. Setiap tahun. Maka hukumnya kalau kita menyambut dengan menganggap perkara itu adalah satu perkara dalam agama, haram dan berdosa besar. Haram dan berdosa besar. Tapi kalau tiba-tiba kita teringat ke arwah ayah kita, teringat, lepas tu kita pun nak ambil sikit harta kita, dengan memang harta ayah tak ada macam tadi tu, harta kita. So niat, ya Allah, ya Tuhan, aku ingat nak sedekah makan lah sikit kat orang masjid, suruh mereka baca doa apa. Hak tu tak ada masalah. Tapi kalau kita tetap satu, dua, tiga, yang ni agama tak ajar. Malah mazhab Imam Syafi'i, boleh buka dalam kitab Fiqh Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Ya, dalam Fiqh Manhaji, ulama Imam Syafi'i mengatakan sebahagian daripada perkara yang bid'ah. Bid'ah ni haram. Tak boleh buat, Nabi tak buat. Ya, dan bila kita buat bersalahan dengan perbuatan Nabi. Bid'ah ni paling mudah dipaham apa bid'ah? Bid'ah adalah satu perkara yang kita buat tak seiring dengan perbuatan Nabi. Yang pun saja atau menyalahi sunnah Nabi. Jadi sebahagian daripada ulama Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh Manhaji, dia mengatakan bahawa sebahagian daripada bid'ah adalah apabila manusia berkumpul pada hari-hari tertentu, yakni hari ke-40, mereka membaca doa-doa dan zikir-zikir tertentu, mereka kemudian makan-makan tertentu, maka ini perkara yang tidak diajak dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya tak keras macam tu. Saya selalu kata, ikut Nabi lebih utama. Tapi kalau teringat, teringat rindu nak belanja makan ke apa, kan tak apa. Kan, nak belanja makan, nak panggil jiran kita, nak sedekah ke apa, atau lebih kurang itu, tak ada masalah apa. Jangan mewajibkan sebab dia akan jatuh haram secara mutlak. Pada hakikatnya tak payah. Angkat tangan, ya Allah, ampunkan mak ayah aku, hak tu lebih utama. Duit lebih ada, bagi kau ustaz. Boleh masuk dalam tabung sekolah tahfiz kan? Itu saja. Apa susah sangat? Okey, wallahu a'lam. Habis. Habislah, tadi TV3, TV9 ni 10. Okey, sampai sini dulu. Sekali lagi saya nak beritahu, kami masih belum cukup lagi. Kami punya urusan upgrading asrama baru, asrama lama kami tu tengah duk ubah, tengah duk bagi perkukuh lagi. Katil kami yang patah, tangki ayak kami, tutang-tutang semua lebih kurang harga RM30,000. Hari ini saja, pagi-pagi tadi saya pukul 5 pagi dah tulis cek RM5,000. Tunggu siapa simpan kat bini saya, nanti kontraktor akan ambil untuk buat tambahan bayaran. So tak cukup lagi. Siapa-siapa yang teringin nak wakaf, maka dialu-alukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam
على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا Tuhan kami, jangan kau biarkan kami berdosa melainkan kau ampuni kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami lalai melainkan kau ingatkan kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami jahil melainkan kau ajarkan kami ya Allah. Jangan kau biarkan keaiban kami dibuka melainkan kau tutupkan segalanya ya Allah. Jangan kau biarkan kami sakit melainkan kau sembuhkan kami ya Allah. Jangan kau biarkan kami mati melainkan dalam la ilaha illallah ya Allah. Jangan kau biarkan doa kami tertangguh melainkan kau makbulkannya ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.